Sumama bin Usal pemboikot ekonomi Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah, Sumama bin Usal pemboikot ekonomi Quraisy. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad memperluas wilayah Islam. Beliau menulis sekitar 8 pucuk surat kepada raja-raja Arab dan non-Arab mengajak mereka masuk Islam. Di antara mereka ini adalah Sumama bin Usal Al-Hanafi, Raja Yamamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan Sumama dalam daftar raja-raja yang perlu dikirimi surat karena ia seorang raja yang berpengaruh di kalangan rakyatnya. Ia adalah pemimpin Bani Hanifah yang memiliki pandangan luas dan disegani serta sukar ditentang kehendaknya. Sumama menerima surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap menghina dan perilaku tidak terpuji. Bahkan ia memperlihatkan keangkuhan dan kesombongan. Telinganya tertutup untuk mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak hanya menolak ajakan itu, tapi bertekad untuk menghabisi Rasulullah dan mengubur dakwah Islamnya serta memadamkan cahaya ilahi itu. Sumama hampir saja berhasil melaksanakan keinginannya. Ia nyaris berhasil membunuh Rasulullah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi nabinya. Sumama hanya berhasil mencelakai beberapa orang sahabat beliau dan membunuh mereka dengan buas dan kejam. Karena itu Rasulullah mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa halal menumpahkan darah Sumama. Suatu ketika Sumama bermaksud melaksanakan umroh, ia berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan menyembelih kurban sesuai dengan adat jahiliyah. Namun tanpa diduga sebelumnya, di perbatasan Madinah ia diperkoki sebuah pasukan patroli kaum muslimin. Mereka membawa Sumama ke Madinah dan mengikatnya kepada sebuah tiang masjid menunggu keputusan Rasulullah. Regu patroli itu tidak mengetahui kalau yang mereka tangkap adalah orang yang darahnya dihalalkan oleh Rasulullah, Sumama bin Usal, Raja Yamamah. Sungguh tak dianiaya tatkala memasuki masjid dan mengetahui keadaan Sumama dan siapa dia. Rasulullah memperlakukannya dengan baik dan memerintahkan kepada para sahabat untuk tidak menyakiti Raja Yamamah itu. Sediakan makanan dan susu, kirimkan kepada Sumama bin Usal di masjid, pinta Rasulullah kepada para sahabatnya.